Jadi puasa itu ada yang bayar fidyah dan qadha, ada yang cuma hanya fidyah, ada yang cuma hanya qadha. Nah, panjang am kisahnya ini. La ilaha illallah. Di antara orang yang, nah, pian perhatikanlah, di antara orang yang tidak wajib bayar fidyah dan bayar qadha, satu, anak kecil. Nya kada puasa, kada wajib mengqadha, kada wajib bayar fidyah. Di antaranya lagi adalah orang gila. Tapi gilanya tidak disengaja. Maka orang gila ini tidak wajib qadha dan tidak wajib fidyah, menebus fidyah. Nah, bayari puasa. Ada lagi yang wajib qadha. Cuma ini orang gila ini terbagi dua. Orang gila terbagi dua. Ada gila nang besing haja, ada gila nang kada besing haja. Gila nang besing haja itu wajib qadha, ada wajib bayar fidyah. Wajib qadha sehari begitu. Nah, kemudian orang sakit apabila sakitnya diharapkan kesembuhannya, maka wajib qadha. Tapi orang sakit yang tidak diharapkan kesembuhannya tidak wajib qadha, hanya wajib fidyah. Ujar dokter, pian ini mahnya banget benar mah haji, mun pian puasa pian bakalan game over. Pian ini mahnya sudah tingkat tinggi, sudah penyakit aja ada tingkatannya, apalagi manusia. Pian pikirkan penyakit pian ini udah kada kawa lagi. Kalau pian paksa puasa, ini memudaratkan bagi diri pian. Tapi ini dokter yang bujur-bujur tiga terpercaya. Ah, ya sudah, berarti kayak apa dok, kada usah puasa, berarti dikodo lah. Sia-sia emang kodo yang kada puasa, kada usah dikodo. Berarti apa? Bayar fidyah. Nah, seapa fidyahnya? Karena belum tuntung lagi. Nah, fidyah dulu bayar. Kemudian lagi di sana, orang tua benar kada kawa lagi. Ini tua tapi masih kawa puasa. Kawa puasa masih? Kawa puasa, masya Allah, jauh benar. Ini dipikirakan bukan, ini pikirakan nah, sugihnya ini pikirakan ini. Jangan hihihi jurang bujur-bujur. Oh, benar. Hihihi aja ya, apa kisahnya? Sampai mana tadi? Apa ya sampai hihihi? Orang tua. Ini orang tua yang kada kawa lagi puasa, umurnya ratusan tahun dah, 120 umurnya kada kawa lagi puasa. Nah, maka orang ini kada wajib puasa. Nah, kada masuk syarat puasa, udah bayar fidyah aja dah. Bayar fidyah. Kemudian lagi ada orang yang musafir. Musafir. Kan boleh kalau wa in kuntum mardha au ala safarin. Kalau kita lagi dalam musafir silahkan kada puasa. Tapi musafir kita wah ini dari mobil. Pusat bandara dingin, mobil dingin, bandara dingin. Pesawat dingin. Datang ke tempat tujuan dijemput pakai mobil pulang dingin pulang, masuk ke hotel dingin pulang, pacah juga dasar kada penahanan puasa juga. Orang dahulu wajar dalam bepergian pecah, kenapa ya pakai unta panas ini, ya Allah. Nah, lain mungkin bebeca mulai sini ke bandara tahu berjalan, ah mulai anjir, jangan mulai anjir, mulai pemurus gen mulai nak pacah. Tapi mun orang dasar kada pemuasa biar di rumah tapi kada puasa. Orang musafir kada wajib fidyah, wajibnya qadha. Kemudian, nah, masuk orang yang hamil dan menyusui. Nah, orang hamil dan menyusui, jika inya kada puasa, apabila dia tidak berpuasa karena khawatir atas dirinya sendiri, umpamanya orang hamilnya mun aku puasa nih, aku nang pacangan lucut. Nah, ini kan khawatir terhadap dirinya. Atau orang yang menyusuinya, munnya aku puasa nih, maka isap benar nih, bisa lama aku. Nah, kan khawatir atas dirinya sendiri, maka orang tersebut tidak wajib bayar fidyah, hanya wajib qadha.
Ada lagi orang hamil yang menyusui khawatir akan diri dan bayinya. Nah, ada duanya, khawatirnya bayi dirinya, aku khawatir lawan diriku juga, bayiku juga. Nah, maka orang yang semacam ini cuma wajib qadha dan tidak wajib bayar fidyah. Yang bayar fidyah adalah orang hamil dan menyusui karena khawatir akan bayinya. Aku jinya kau aja pang puasa nih, cuma aja dokter munikam puasa. Ini bahaya gesan bayi pian, munikamnya kau aja puasa. Pian menyusui kau aja, gancang-gancang makan, begitu pulang sahurnya minum seblek susu parenta. Tapi bayinya yang kasihan kan, subhanallah, bayi kan isap di sini kalau. Maka amun sudah lewat tengah hari itu, banyu susu itu rasanya karing apa jurang rasanya. Alat suah kamar saya. Alat bahaya banget. Kalau bahaya kalau tahu siang Ramadan. Uma siang Ramadan beingat. Kenapa? Subuh kan ulun tadi bebetaku nih batang hari. Kalat ya. Allah. Taulah. Mun batal puasa karena itu mengkodonya 2 bulan berturut-turut. Mas yang Ramadan ken aja. Apa? Aduh sakitnya. Alatnya kaya ya, Pak. Apanya? Nah itu pian masang tuh ada. Lain-lain rupanya. Aduh, apa ini? Masya Allah. Nah, amunnya pariannya khawatir atas bayinya aja, qadha tetap wajib plus bayar fidyah. Nah, paham ya kalau? Jadi bingungnya aku tahan ya bang puasa bayiku ini, nah kasihan lah. Nah, berarti khawatir atas bayinya, qadha wajib, fidyah wajib. Ala kulli hal, orang nang hamil dan menyusui, kada gugur qadhaannya. Yang dipertanyakan, qadha plus fidyah atau tidak? Apabila wanita tidak puasa karena khawatir atas dirinya, cuma wajib qadha. Kalau dia khawatir atas diri dan bayinya, hanya wajib qadha, tidak wajib bayar fidyah. Tapi kalau khawatir atas bayinya, maka plus qadha dan fidyah. Kalat. Ngerinya apa ini ya Allah. Minum dulu nah, kalat nah. Kai masam aja apa di mana pian suah kai. Hah? Apanya? Oh. Ulun kada umpat campur masalah itu. Ulun kada umpat campur masalah itu. Kemudian orang haid dan nifas qadha. Nah, ada istilah bayar fidyah. Qadha. Nah. Orang haid dan nifas tahun semalam 6 hari kada bayar sampai Ramadan tahun ini. Ada dibayarinya, inya sehat, kada ada napa-napa, sampai Ramadan, seharinya wajib bayar fidyah. Satu mut. Fidyahnya apa? Satu mut. Satu mut itu kurang lebih 7 ons. Kalau ada salah. Hah? Satu mut. Lain muk. Mud. M-U-D. M-U-D. Satu mut. Ya anggaplah satu liter. Kurang pang pada satu liter. Ya anggaplah satu liter. Satu liter. Bismillah, serahkan kepada para fuqara wal masakin. Tahun semalam belum puasa ini. Nah, kenapa kamu jadi kena puasa? Wajib. Padahal sehat aja, kada ada napa-napa. Seharinya semut. Serahkan. Ulun bisi kawitan aja, Tuhan benar dah, aku lagi puasa. Bayar akan ya langsung ke sebulannya. Boleh hai sebulan langsung. Awal Ramadan tau langsung 30 mut. Takal pilih 29, umah bayar semut nih itu, hadiah engkenakan kayak apa kisahnya. Mana bagus saja, duit kah atau baras? Ya lebih bagusnya baras saja kan. Baras saja kan. Tapi pernah orang perlu duit, bisa orang menjual pulang imbahnya.
Itu nang ulung ketahui mun ada salah khilaf, mungkin mohon dikoreksinya. Itu pang nang nang kita ketahui. Itu toh. Sakalat dahi sudah nah. Apa? Ada apa? Entah satu orangnya ada apa? Misal seikong aja. Untuk dibagi-bagi kah? 10-10-10, 3 ikong. Fakir miskin duafa. Fakir miskin duafa. Nah, satu orang aja ada bapak. Untungnya aku jisidin. 30 liter dapat umpama nih munnya langsung seliter aja nih. Tapi mun anak nang satu mut. Ini ada mut mudun nabawi. Sana satu mut. Ah, amunnya pakai mut bepitrah 4 mut. Amun pakai liter 3 liter. Nah, ya kalau dikit ya Allah. 4 mut lawan 3 liter setengah. Ulun biasanya pakai mut. Jubung-jubung 4 mut, mun beliter 3 liter setengah. Nah, bagiakan. Sugih lo tahu pembagian? 4 mut sama dengan 3 liter setengah, berarti 1 mutnya berapa? 3 liter, 1 liter itu berapa on? Kada makan beres ya Buhan Bianin apa kah? Kada sih aja. Berapa Pak Ikhwan? 1 liter itu berapa on? Hah? 8 lah? 8. Berarti 3 liter setengah 8 kali 3 24 setengahnya bang. Nah 28 gitu lah. Iya kah 28 on. Seliter tadi 8 on. Satu mut 7 on. 8 ah mau kita gini sudah. Pas mulai 7 kali 4. Hah pas kalau ya kalau 7 kali 4 pas lo. Nah berarti 7 on. Berarti satu mut itu 7 on. Berarti 7 on kali 30 pernya ada nang katuhaan sudah kada kawa lagi. Nah 7 kali 3 210 on. Berarti berapa liter tuh? Bagi 8 pula. Kayak itu kalau berapa? Bagi pang HP sing larangan enggak bisa bagi jua lah. 210. Kayak tadi kayak itu kan tadi 200. Bagi 8 on berapa? Berapa? 26 liter lah. Nah ya toh 26 liter kan sampai 30. Langsung elon jakat fitrahnya pulang. Nah saya 30 liter. Ya Allah 3 liter setengah. Nah itu boleh dibayar pemulaan? Boleh hai. Bu Yasin mati aja. Kuitan didoakan mati kayak pada dasar juga. Nah itu pembagiannya kayak kalat dah. Kayak masam. Ya mudah-mudahan panjang umur sehat. Berzikri fa'alam annahu la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha la ilaha illallah min ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Awsilahum thawab ma'amilna hadiyatan wasilah رحمة نازلة وبركة شاملة وصدقة متقبلة نهديها نقدم إلى حضرة سيدنا رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته أجمعين ثم إلى أرواح آبائه وإخوانه أنبياء المرسلين صلوات الله وسلامه عليه وعليهم أجمعين ثم إلى أرواح أربعة الأئمة المجتهدين المقلدين في الدين علماء العامل الفقهاء والمحدثين والقراء والمفسرين السادة الصوفية المحققين تابعهم بإحسان إلى يوم الدين ثم إلى أرواح من قرأناها هنا بسببهم سن إلى روح حجة Wardah binti bi Haji Jabri Haji Maulana bin Haji Jabri Haji Maulana bin Haji Jabri thumma ila ruhi man anfaqu amwalahum jahadu anfusahum bi hadzal masjid thumma ila arwah abaina ummahatina wa ajdadina wa jaddatina wa jami' qarabatina wa jami' amwatil muslimina wal muslimat mu'minina wal mu'minat Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum waj'al quburahum rawdah min riyadil jannah la taj'al quburahum hafra min hufar an-nar bi rahmatika ya rahim ya rahman ya aziz ya ghafar sallallahu ala sayyidina Muhammad wa alihi wasallam. Alhamdulillah rabbil alamin. Di malam ini penutupan insyaallah kita sambung di bulan Ramadan. Subuh Senin sampai isyraq. Ulun di mana-mana majelis ulun sampai isyraq. Jadi munnya hendak sampai isyraq, Bang.
Karena sebagaimana yang dijelaskan tadi malam, mengambil fadilat haji dan umrah. Nah, biar semangantuk-mangantuknya ada Pak. Biar apalagi ya, mendengarkan ha, ambil guring kau aja nah. Asal jangan berbunyi aja guringnya. Ambil biar. Bah, iya Pang. Mengacari itu namanya. Jadi men berdiam aja guringnya nah, orang ampihan bet jomba yang israk. Kayak apa tuh dapat jual pahala haji jar. Ehnya duduk di majelis tak. Untung aing. Berat pesawat goreng aja sih dia datang Madinah dah landingnya sudah nah, ada tahu orang nah itu tuh jadi hari Senin subuh berarti itu punya Senayan puasa berarti hari pertama tuh di sini hari pertama tuh banyak nangka diingat tuh banyak kadiingat puasa makan sepiring gitu nah jadi aja minta rela bismillah.